Ternak sapi tanpa ilmu, apakah bisa berkembang? Ternak sapi merupakan bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan, kepuasan, dan tanggung jawab sebagai peternak kepada konsumen polo. Bisakah ternak sapi tanpa basic ilmu? Jawabannya adalah bisa, dalam tanda kutip, untuk jangka pendek saja polo. Sedangkan untuk jangka panjang, ada kemungkinan kurang maksimal dalam penggunaan biaya, tenaga, dan pikiran untuk urus peternakan sapimu polo. Contohnya, Pak Ucup lulus SMA, pengen ternak sapi. Dia ngotot minta ke bapaknya beliin sapi. Setelah sapi dirawat, nyatanya Pak Ucup nemuin banyak masalah, seperti nggak tahu cara memberi pakan sapi, nggak tahu cara pemilihan bakalan sapi, dan nggak tahu sapinya saat laku uangnya buat dikemanain. Dari contoh di depan menunjukkan pentingnya ilmu basic ternak sapi polo, seperti cara memberi pakan, cara merawat sapi, cara milih bakalan sapi, dan belajar menjual sapi hasil peternakan kita polo. Dengan mengetahui basic ilmu ternak, berdampak pada semakin berkembangnya peternakanmu menjadi lebih besar dan lebih banyak polo. Sekian, salam ternak, semangat polo.